Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-birru la yabla wa dhanbu la yunsa wa ad-dayanu la yafna kama tadinu tudan." Al-birru, kebaikan itu la yabla, tidak akan musnah. Enggak ada ceritanya kebaikan yang hilang begitu saja, yang hampa, enggak ada. Akan dicatat oleh malaikat dan akan diberikan ganjaran. Minimal itu segitu. Gitu. Al-birru la yabla. Tidak ada kebaikan yang musnah. Juga sama, wa dhanbu la yunsa, dan juga tidak ada dosa yang terlupakan oleh Allah Ta'ala. Tidak ada dosa yang terlupakan oleh malaikat. Tercatat semua itu. Kan kita taubat, alhamdulillah. Kalau seandainya engkau diberikan taufik untuk taubat, alhamdulillah. Kita berharap semoga dosa-dosa itu dihapus oleh Allah Ta'ala. Tapi catat, berharap. Untuk memastikan dosa itu terhapus, enggak bisa. Enggak bisa. Maka dikatakan begini, ikhwan. Ketika seseorang suka melihat aibnya orang lain, maka diberikan nasihat kepadanya, aibnya orang lain itu sebesar-besarnya dosa dia, itu tidak akan mengefek kepadamu, tapi sekecil-kecilnya dosamu itu akan menjadi efek besar untukmu nanti di hari kiamat. Lalu kenapa kita menyibukkan diri dengan dosa orang dan kita lupa terhadap dosa kita? Dosa orang sebesar-besarnya bagiku gak ada efek sama sekali. Bagi dia terserah, bukan urusan aneh. Allah mau ngampunin, Allah mau mengadab dia, itu bukan urusan aneh. Tapi dosaku yang paling kecil, kalau seandainya Allah tidak mengampuninya, menjadi malapetaka nanti di hari kiamat. Maka sibukkanlah diri, katanya, dengan dosamu. Sibukkanlah diri untuk memikirin dosamu. Jangan sibukkan diri untuk memikirin dosa orang. Karena engkau tidak akan ditanya dosa-dosa mereka itu. Kau tak akan bisa memastikan dosamu diampuni. Tak akan bisa, ikhwan. Maka senantiasa seorang hamba itu dalam keadaan khudu', merendah hati. Kenapa? Karena dia dalam keadaan takut terus sendirinya dosanya belum diampuni. Walaupun itu dosa kecil. Berkata guru kita, Habib Umar, dalam khutbahnya itu, khutbah Badriyah namanya. Atajra'u mugabalat ar-Rahmani bithambin ghairi maghfurin wahid. Apakah engkau berani nanti untuk berhadapan dengan Allah di padang mahsyar nanti, sedangkan masih ada satu dosa yang belum diampuni? Gimana kalau seandainya setiap manusia pasti akan berhadapan dengan Allah Ta'ala, akan dipanggil, laisa bainahu wa bainahu turjuman, kata baginda Nabi SAW, tidak ada penerjemah, tidak ada perantara, akan dipertanyakan atas setiap-tiap amalnya. Kata Habib Umar, gimana kalau seandainya kita nanti berhadapan dengan Allah Ta'ala masih ada dosa satu, cuma satu, tapi itu dosa belum diampuni, itu akan membuat malapetaka besar nanti ketika itu berhadapan dengan Allah Ta'ala. Luar biasa. Jangan mikir masalah barzah, perihal dunia pun kalau ada satu kesalahan orang kerja di kantor, contohnya dipanggil sama bos yang paling tinggi, gemeter, takut dipecat, takut dimarahin, takut dihukum, masih dalam perihal dunia gemeteran dia, dan dia tahu ada berapa kali dia berbuat kesalahan dan semua itu ada daftarnya semua. Si bos itu memaafkan, ini aku maafkan. Atau ada satu kesalahan yang tidak dimaafkan oleh si bos itu, atau seorang pegawai itu enggak ada salah sama sekali, cuma dia pernah salah sekali. Kesalahan yang sekali itu akan menjadi beban baginya ketika dia bertemu dengan si bos itu. Ngerinya si bos akan ngungkit-ngungkit kesalahan itu. Padahal cuma satu kesalahan. Begitu ya, kan? Kalau seandainya sama bos yang dunia kita ngeri gemeteran seperti itu, ngeri takut diungkit-ungkit satu kesalahan, lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang Allah tidak akan melupakan dosa-dosa itu. Makanya bahaya, ikhwan. Perihal yang paling bahaya nanti di hari kiamat adalah dosa. Yang paling ditakuti nanti di hari kiamat adalah dosa.
Namun ini kan khasyah nih, ini takut nih kita, takut. Tapi di saat yang sama, engkau harus imbangi rasa takut itu dengan harapan, namanya roja. Takut enggak diampuni dosa ini. Tapi jangan putus asa, salah juga itu. Engkau harus punya harapan untuk diampuni dosamu. Maka lebih giat untuk beribadah, lebih giat untuk berharap kepada Allah Ta'ala. Di saat yang sama, jangan tergoda juga dengan harapan-harapan ini sehingga engkau memastikan dosamu diampuni. Salah juga itu. Maka harus seimbang itu, ikhwan. Rasa takut kepada Allah dan berharap kepada Allah Ta'ala. Ini, kata ulama-nya, bagaikan dua sayap yang harus seimbang. Kedua-duanya harus ada. Kedua-duanya harus seimbang. Dengan adanya dua itu dan seimbang, baru dia bisa terbang menuju ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Kalau dia cuma punya satu, gak bisa terbang dia, gak nyampe-nyampe. Atau dua tapi gak sesuai, gak balance, gak bisa terbang. Gitu. Nah, harus semua sama, harus semua seimbang. Di saat yang sama, kita takut dosa kita gak diampuni. Tapi di saat yang sama, kita berharap dosa untuk diampuni. Wahai kata ikhlas, soal Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Nah inilah tadi. Wa dhambu la yunsa. Tidak ada dosa yang terlupakan oleh Allah Ta'ala. Nah, dalam riwayat, Allah itu yumhil wa la yuhmil. Allah itu mengulur. Diulur oleh Allah Ta'ala. Tapi Allah tidak lalai dari dosa-dosa itu. Seorang yang zalim, Allah akan membalasnya. Tapi kadang-kadang diulur dulu sama Allah Ta'ala. Diulur, diulur. Sehingga dia sudah senang, sudah lupa diri. Ketika itu, baru Allah Ta'ala akan mengambil, menariknya. Inna allaha la yumli lidh-dhalim hatta idha akhadahu lam yuflitah, lam yuflitah. Ketika Allah Ta'ala mengambil, menghisab, membalas kezaliman seseorang itu, oh, sudah habis dari. Persis kayak orang kayak gini, ketika dia naik ke atas tingkat pertama. Kalau dia jatuh ke bawah, ya paling keseleo. Naik tingkat kedua, jatuh ke bawah, paling ya patah kaki. Contohnya, naik tingkat ketiga, jatuh ke bawah, paling pingsan. Makin tinggi dia, makin bahaya. Begitu pula, kadang-kadang Allah Ta'ala biarkan, ulurkan mereka orang yang zalim itu. Biar mereka makin tinggi. Sehingga jatuhnya makin sakit. Itu artinya. La ilaha illallah. Mungkin sebagian kaum solehin mereka takut kalau seandainya hidup mereka itu enjoy aja. Gak ada ujian, gak ada cobaan, nikmat aja hidupnya. Justru mereka takut dengan itu. Wah, ngeri. Ini ngerinya istidraj namanya. Ngerinya aku diulur-ulur oleh Allah Ta'ala. Tapi ntar ketika datang musibah, datang bala, datang cobaan, datang azab, oh habis. Langsung diambil. Masyaallah afiyah. Itulah bahagia ikhwan. Pasti seorang itu akan mengharap ke kenikmatan, mengharap ke langgengan. Lakin afiyat ka ausauli. Tapi sama harus balance, harus seimbang. Di saat yang sama dia mendapatkan nikmat yang banyak, dia bersyukur. Ini harapan. Tapi di saat yang sama dia takut. Ngerinya ini adalah istidraj dari Allah Ta'ala, uluran dari Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala akan menariknya nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Wa hakadha ikhwan. Tayyib wa dzambu la yunsa. Wa ad-dayyanu la yafna. Allah Ta'ala ad-dayyan, maha penghisab. Itu la yafna, tidak akan fana. Allah itu ada, masih ada dan senantiasa ada. Dan Allah Ta'ala kekal abadi, maha kekal. Wa hakadha. Semua tercatat, semua diingat oleh Allah Ta'ala. Dan tidaklah Allah Ta'ala musnah. Kama tadinu tudan, sebagaimana engkau melakukan sesuatu maka engkau akan dibalas atas perbuatanmu itu. Wahai kata ikhwan. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.